teknik guard yang mungkin jika gunakan glove besar memberi advantage, tapi bila tukar jadi glove kecil dia akan menjadikan teknik itu tidak berapa berkesan. Oh, satu low kick yang diberikan. Hakim menggunakan 1-2. Oh, satu tumpukan tepat. Sekarang mereka bermain clinch. Oh, clinch lagi. Abdul Hakim suka bermain posisi clinch. Sekarang James Lim cuba mengasah. Ya. Dapat dipatahkan oleh Abdul Hakim. Thank you.
Round yang ketiga. Abdul Hakim perlu berhati-hati dengan cross. Abdul Hakim perlu berhati-hati, perlu pandai bermain dengan tip untuk mengurangkan asakan. Oh, satu overhand. Liar tumbukan tersebut daripada James Lim. Oh, siku yang masuk. Teknik-teknik yang dikeluarkan oleh James Lim nampak matang. Ayo. Oh, tumbukan ke badan. Sekali lagi menggunakan siku. Sekali lagi sweep yang dilakukan oleh James Lim. Oh, lead hook yang kena. Dan tamat sudah pusingan yang ketiga. Kepada anda yang menonton perlawanan ini di live stream YouTube, anda boleh ke Arena A untuk menyaksikan perlawanan seterusnya, iaitu Nogi, Jiu-Jitsu dan juga MMA. So, saya harap kita boleh berjumpa di Cash A selepas ini. Arena B untuk anda yang menonton di live stream YouTube, boleh pindah ke Arena A, di mana di Arena A nanti kita akan menyaksikan acara-acara Brazilian Jiu-Jitsu Nogi dan juga MMA. Nogi dah start dah. Cakap nanti. Nogi dah start dalam dia tadi. Dan untuk Nogi sudah dimulakan separuh perlawanan. Kita jumpa di Cash A. Go to stream starting.